Oke cuy, kembali lagi bersama gue di Rifusi Gaming. Di video kali ini kita bakal melanjutkan lagi walkthrough untuk game Midnight Paradise. Dan langsung saja di sini kita mulai melanjutkan save-savean terakhir kita cuy. Tepat di morning atau pagi hari, kalian langsung saja pergi menuju ke master bedroom. Dan setelah selesai, kalian pergi mengarah ke pool atau kolam renang cuy. Dan di sini kalian pilih ruby. Dan ketika sudah selesai, kalian pergi ke map dan pergi menuju ke warehouse. Dan ketika sudah selesai, kalian bisa balik ke rumah dan menuju ke basement untuk tidur. Dan tepat di pagi hari, kalian pergi menuju ke bedroom. Dan setelah selesai, kalian bisa mengarah ke kitchen dan tekan pada bagian tanda tanya yang ada di bagian bawah. Dan ketika sudah selesai, kalian bisa men-skip waktunya, pilih skip time hingga menjadi night atau malam hari dan balik ke basement untuk tidur. Dan tepat di pagi hari, kalian langsung mengarah ke map dan pergi menuju ke warehouse. Dan setelah selesai, kalian tekan pada titik berwarna pink yang ada di bagian pintu dan tekan pada karakter si Kyle untuk berbicara. Kemudian setelah selesai, kalian bisa skip time hingga menjadi night atau malam hari dan kemudian balik ke rumah, pergi menuju basement, kemudian kalian tekan pada tanda seru yang ada di bawah. Dan setelah adegan bersama Isabel selesai, kalian bisa tidur cuy. Dan tepat di pagi hari, kalian pilih skip time hingga menjadi afternoon. Dan kemudian kalian pergi mengarah ke warehouse. Dan tekan pada titik pink yang ada di bagian pintu. Kemudian kalian bicara lagi dengan karakter si Kyle. Dan ketika sudah selesai, kalian bisa balik ke rumah dan pergi mengarah ke basement. Kemudian kalian tekan lagi tanda seru yang ada di bagian bawah.
kemudian kalian tidur cuy. Dan tepat di pagi hari kalian bisa skip time lagi hingga menjadi afternoon, dan kemudian mengarah ke map pergi menuju ke Midnight University. Dan setelah adegannya selesai, kalian bisa mengarah ke map dan pergi menuju ke warehouse. Dan kemudian setelah selesai, kalian bisa kembali ke rumah dan balik ke basement. Kemudian kalian tidur. Dan tepat di pagi hari kalian bisa pilih skip time lagi hingga menjadi afternoon. Dan kemudian pergi mengarah ke map dan menuju ke Midnight University. Dan setelah adegannya selesai, kalian bisa balik ke rumah dan pergi menuju ke living room. Kemudian kalian ajak-ajak karakter si Isabel untuk berbicara. Kalian pilih talk about Ruby. Dan setelah selesai kalian bisa balik ke basement untuk tidur. Dan kemudian tepat di pagi hari kalian bisa skip time hingga menjadi evening. Dan kemudian pergi menuju ke bedroom. Dan setelah adegan bersama si Celine selesai, kalian bisa pergi kembali ke basement, kemudian kalian tidur. Dan kemudian tepat di pagi hari kalian bisa skip time hingga menjadi evening lagi. Dan mengarah ke warehouse. Dan setelah adegan bersama si Ruby selesai, kalian bisa balik ke rumah dan menuju ke living room. Kemudian kalian tekan pada tanda seru yang ada di bawah. Dan kemudian setelah selesai kalian bisa balik ke basement, kemudian kalian tidur. Dan tepat di morning kalian bisa skip time lagi hingga menjadi evening. Dan pergi menuju ke warehouse lagi. Dan kemudian kalian bisa balik ke basement untuk tidur cuy. Dan tepat di morning pagi hari kalian bisa skip time lagi hingga menjadi evening. Dan pergi menuju ke warehouse lagi.
Nah, di situ kalian tekan aja pada bagian tanda seru yang ada di bawah. Dan tepat di morning atau pagi hari, kalian bisa balik ke rumah dan pergi menuju ke kitchen. Nah, kalian tekan aja pada bagian tanda seru yang ada di bagian bawah. Kemudian kalian skip time hingga menjadi night atau malam hari dan pergi menuju ke Logan's room. Dan setelah selesai kalian bisa balik ke basement untuk tidur, cuy. Dan sampai di sini jangan lupa kalian save terlebih dahulu. Dan untuk kelanjutannya nanti bakal gue lanjutkan lagi di next episode. Oke, thank you for watching. See you on the next video, guys. Bye bye.